Dan ini dia tamu utama kita hari ini. Wow. <tik> Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agung di channel Agung Bali Fishing. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya bersama keluarga. Oke, kali ini membuat sebuah video unboxing ya karena saya kedatangan paket ini baru kemarin. Paket ini saya terima dari Reling Nusantara ya dan saya sangat excited sekali, sangat tertarik sekali dengan paket ini karena ini adalah kirimannya sih di sini kalian bisa lihat real pancing ya jadi kalian sudah tahu uh, brand dari relik nusantara itu sendiri ya kan jadi dia terkenal itu dengan joran-jorannya dari ultralight, joran popping, joran sword jigging dan lain sebagainya juga masih banyak ya dan di awal tahun ini relik Nusantara itu membuat sebuah inovasi baru yaitu di bidang real ya. Oke, okay, kita langsung aja buka. Tidak isi lama-lama lagi. Saya sangat penasaran seperti apa ini realnya. Oh, ada PE bro. Kita lihat pertama itu PE. Ini ada Gerong HS. PE-nya 300 meter. Ini yang satu setengah. Yap, di bawahnya yang kita tunggu-tunggu. Sebentar, sebentar. Agak susah Ya. nah ini dia ini ada PE kita pisahkan dulu PE nya dan ini box utamanya ya oke okay, sebelum lanjut uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Relik Nusantara ya khususnya Bapak Rifai Susanto dan Bapak Amin Maulani karena telah memberikan mengirimkan saya sebuah prototype dari reel yang akan launching ya akan dilaunching oleh pihak Relik Nusantara jadi ini kasarnya, ini baru box uh, prototipe-nya saja. Kalian bisa lihat masih putih seperti ini. Di sini ada tulisan KC 3000 HG. Jadi kalau tidak salah, kalau relic itu ngeluarin dua dua buah reel ya. Jadi pertama itu ada kincir, yang kedua itu ada cakram. Jadi kalau KC ini kemungkinan itu kincir ukurannya 3000. Uh, tipenya HG. Oke, okay, kita buka aja langsung ya. Nah, ini dia. Hmm, masih kosongan, jadi belum ada namanya juga prototype, belum ada ininya. Uh, kayak buku panduan dan lain sebagainya. Ini kita singkirin dulu. Oke, okay, ini. Nah, ini handlenya. Wih, handlenya udah mantap nih terus sini ada pants atau tasnya bagnya dia sini ada tulisan ada sablonnya relik nusantara ya nah jadi untuk nanti launchingnya itu saya tidak tahu apakah akan seperti ini atau gimana ya cuman kayaknya sih seperti ini ya cuman beda box saja nanti oke kita taruh dulu dan ini dia tamu utama kita hari ini Wow. First impression ya, apa ya? Um, pandangan pertama saya mengenai reel ini ini benar-benar keren habis, Bro. Dari desain, warna, ini ringan sekali, termasuk ringan di ukuran 3000. Hmm, seperti ini penampakannya ya. Oke jadi sebelum lanjut sedikit bocorannya kalian bisa nantikan nanti mo-nya mass ordernya itu di awal bulan Maret ya nanti pandangin terus saja uh, fan dari Relik Nusantara nanti kan akan diupdate biasanya di Instagram atau di Facebook ya nanti kan saya isi link media sosial Relik Nusantaranya di dalam di kolom deskripsi ya Oke kita lanjut seperti ini penampakan realnya kita ambil dari uh, Handlenya dulu. Kalau handle-nya ini, kita lihat seperti ini. Wow, warnanya itu kayak biru, biru, biru. tua Ini gagah sekali, bro. Dia sudah one piece, ya. Kalau nggak salah, namanya seperti ini. One piece. Kalau two piece, itu dia ada uh, renggang di sini, gitu. Jadi, ini udah enggak, ya. Kalau real, real mahal, biasanya kan seperti ini sekarang. Oke. Okay ini pakai apa ya namanya tibar ya kalau nggak salah ukuran 3000 nya tibar ini juga semut sekali ini dia pakai eva di sini ini penampakannya oke jadi sebelumnya saya minta maaf bro ya karena saya tidak terlalu tahu menau tentang uh, apa sih real apa sih nama namanya spi itu nggak terlalu mendalami ya jadi ini adalah display dalam artian review sedikit Biar kalian tahu, uh, seperti ini reel dari rally Nusantara yang akan launching nanti, ya. Dan ini adalah kincirnya. Oke, kita lanjut, kita pasang dulu handle-nya. Dia sudah power handle, ya. Ini power handle dan screw in handle, ya. Oke, kita putar. Oke, ini smooth sekali. Wow. <laughs> Oke, kita jelasin dikit ya, saya jelasin dikit. Jadi untuk hmm, dari atas bentuk spool-nya, tutup spool-nya seperti ini. Bentuk spool-nya seperti ini kalian bisa lihat di sini ada warna-warnanya ini saya lihat agak biru, biru tua gitu. Ya, kadang-kadang ada sawang ungunya juga. Uh, dipadu dengan warna silver ya di sini. My arm kokoh di sini tebal sekali. Oke. Okay. <tuk> Tapi dia belum ini ya apa ya istilahnya kalau di dalam dunia real kalau diputar di sini dia langsung ceklek gitu. Ini ini belum ya. Ah. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah apa namanya. Bentuknya seperti ini. Di sini ada tulisan M sampai E setengah. Itu bisa nampung 300 meter. PE 2 per PE 2 itu bisa nampung 220 ya. Di sini ada tulisan Relik Nusantara. Terus ini juga sama namanya itu kincir ya ini yang seri 3000 HG untuk rasionya kalian bisa lihat sendiri ini rasio tunggu sebentar 6.0 banding 1 terus untuk gearnya ada S2 ini artinya saya kurang tahu juga bro apa artinya S2 nya ini oke kita kemana lagi hmm. Nah, di bagian foot trailnya seperti ini. Ini masih prototipe ya, jadi dia agak-agak ada lecet-lecet seperti ini. Di sini ada kincir 3000 HG 4043 relik Nusantara. Nah, kita coba buka dari sebentar sebelum itu kita dengerin bunyi clickernya dulu ya. Wih, ini lumayan nih bisa bikin Panik, tetangga nih. Kalau strike nih, <laughs> keren sih. Mantap nih suaranya. Bagian clickernya kita lihat. Oh, sudah ada shieldnya di sini. Di sini ada shieldnya di bagian penutup. Hmm, kalian bisa lihat penutup spool. Oke, okay. untuk spoolnya seperti ini. Hmm, kalian bisa lihat sendiri nah clickernya ini ya kalau tidak salah clickernya itu kalau yang seperti ini namanya Ratori ya saya kurang paham juga mungkin yang tahu bisa komen dan untuk drag coba kita lihat kita lihat dalamnya ini sebentar sebentar saya ambil tisu dulu ya oke ini tisu kita taruh biar enggak berceceran dia karena ini masih ada oh, -oh. ini dia bro ini ada key washer ini drag washer nya sudah carbon tech ya tebal sekali key washer drag washer ini key washernya dari aluminium eh mohon maaf dari metal kayaknya ini mm -mm. ini lagi, ada lagi satu bu tinggalan ya. ya yang terakhir drag washer nya jadi total ada 3 drag washer, 3 k washer. Nah, di sini ada kelihatan seperti bearing ya. Tapi dia plastik. Plastik ini kayaknya. Busing, busing. Oke. Okay. Terus pada bagian hmm, Ini nih, kita lihat di bagian apa namanya? Line lulernya ini apakah sudah oke? Okay ball bearing jadi saya nggak sampai bongkar ya bro ya jujur itu saya tipikal angler bongkar ya sepasang noi <laughs> perlengkapan juga nggak terlalu banyak punya sih ya seperti ini dia Eh. Nah, kita cek dulu Oh sudah pakai ini ada busing tipis di busing ini ada busing yang putih ini dan ini ada bal berengnya dia nih bal berengnya sisi sininya busing ya Oke okay. mantep lah sudah pasti sudah halus ini enggak macet-macet dia kecuali karatan ya tapi kalau kalian rajin rawat pasti aman Oke okay, kita pasang lagi Nah, oke okay bro, ini sudah saya pasang kembali, dan seperti ini penampakannya. Jadi, saya jelasin sedikit, saya bacain sedikit ya, untuk kincir itu sendiri ada beberapa varian, yaitu ukuran 1000, 1000 biasa, terus ada 1000 HG, dan terus ada D1000 HG. Nah, D-nya ini saya kurang paham ya, apa artinya. Terus ada 3000HG, 4000XG, dan C5000XG ya. Eh, kalian bisa baca juga di keterangannya yang saya kasih dalam video ini. Untuk yang, apa ya namanya, eh, yang cakram juga sama. Ada yang seri HG dan seri, yang biasa seri HG dan seri eh, XG juga ya. Tapi saya nggak tahu ya, karena nggak pegang ya. Kebetulan nah, hanya dikirim satu ini aja. oke itu aja sih terus nih bahan metal ini ringan sekali ah sebelum itu kebetulan saya bawa penimbangan ini nah, kalian biar bisa lihat juga berapa sih beratnya saya juga penasaran kita onin dulu on waduh rusak nih penimbangan saya nah udah hidup dia ya. Ini gram ya, kalian bisa lihat, kita taruh dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri, 233 gram ya. Jadi ini termasuk ringan. Jujur nih, saya bawa ringan sekali, kurang 3000, dan halus, smooth sekali. Oke, okay. tidak lupa saya ingatkan kepada kalian, sabar. Uh, awal Maret itu sudah dekat sekali ya yang mau ikut EBO silahkan kalian bisa pantengin terus uh, media sosial dari link Nusantara itu sendiri karena awal Maret akan ada mo dari kincir dan juga cakram ya untuk harga sendiri jujur saya belum tahu Bro tapi dengar-dengar rumornya itu untuk kincir sendiri di harga 500 ribuan dan untuk cakram itu di harga 700 ribuan ya oke okay? Demikian dulu video saya kali ini, dan semoga bisa sedikit membantu, atau bisa jadi referensi bagi kalian yang mau nanti membeli reel dari Relik Nusantara. Ya, sukses terus buat Relik Nusantara, dan salam satu hobi. Ciao.